yang telah sedikit menyumbangkan dananya
untuk terlaksananya acara pada sore hari ini. Alhamdulillah berkat dana bantuan dari panjenengan semua, baik yang TPG maupun yang Madin, alhamdulillah acara pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan semua amal yang telah Bapak Ibu sumbangkan kepada kami akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya juga berterima kasih kepada semua dewan guru atas segala bantuan tenaga dan pikirannya, terutama panitia-panitianya, sehingga acara pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Semua mudah-mudahan semuanya juga mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak banyak bicara ya, karena ini acaranya salawat, acaranya maulid Nabi, maka mari kita memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, kalian pada hari ini memperingati apa anak-anak? Maulid Nabi ya. Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita itu perlu memperingati kelahiran baginda Rasul? Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah lahir ke dunia ini membawa rahmat, membawa hidayah, membawa petunjuk kepada kita. Maka perlu kita syukuri dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, di antara salah satu hikmahnya kita memperingati kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita dianjurkan untuk senantiasa membaca salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar kalian tidak ngomong sendiri, mari kita bersama-sama membaca salawat ya. Ikut Pak Ahmad membaca salawat, kalian ikut. Sallallahu ala Muhammad. Baca semua. Sallallahu alaihi wasallam.
satu ungkapan rasa cinta kita kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita itu harus memperbanyak membaca solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita mengandalkan amal kita, maka sangat jauh sekali, sangat sulit sekali kita itu masuk surganya Allah. Karena amal kita ini masih banyak kekurangannya, masih banyak salahnya. Ya Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah itu pernah Rasulullah itu istrinya kehilangan jarum di rumahnya. Rasulullah belum datang. Ketika Rasulullah datang, istrinya mencari jarum di tempat yang gelap, enggak ketemu. Lalu Rasulullah masuk ke dalam rumah. Sehingga begitu Rasulullah masuk ke dalam rumah, rumah itu menjadi terang benderang. Sehingga tadi jarum yang tidak diketemui oleh istrinya itu ketemu setelah ada Rasulullah datang. Jadi Rasulullah itu bisa menerangi tempat yang gelap. Kalau Rasulullah datang, kita tidak butuh lentera, tak butuh lampu, karena Rasulullah itu apa? Nurun fauqa nurin, cahaya di atas cahaya. Rasulullah itu dijamin masuk surga apa enggak? Keluarganya Rasulullah itu dijamin masuk surga apa enggak? Dijamin keluarganya, anak-anaknya, istri-istrinya itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk surga.
Tetapi meskipun begitu, beliau Rasulullah sholat apa tidak? Putra putrinya Rasulullah suka bersedekah apa tidak? Suka. Artinya tetap melakukan perintah-perintah Allah. Wong Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk surga, keluarganya saja yang sudah dijamin masuk surga, ini masih tetap melaksanakan perintah-perintah Allah. Mungkin lebih kok pasti abajeng tidak mengerjakan perintah Allah, melanggar perintahnya Allah, pas ngarep surga ya bagaimana ya. Waktu Rasulullah saja sudah dijamin masuk surga, tetap melakukan perintah Allah. Maka kita sebagai umatnya yang banyak dosa, yang banyak kesalahan, janganlah sampai lupa melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan kemana nasib jiwa ini bila safa sedekah kita. Makanya kita ini harus banyak membaca selawat, karena kita ini banyak sekali dosa-dosanya, banyak sekali kesalahannya. Kalau tidak mendapatkan syafaat, kemana kita akan lari besok di akhirat? Amal ibadah yang kami lakukan banyak yang salah serta kehilafan. Amal ibadah yang kami lakukan banyak yang salah serta kehilafan. Mohonkan ampun kepada Tuhan agar berkenan untuk memaafkan. Ya sudah sejauh mana amal kita. Bahkan nabi-nabi yang dulu tidak ada yang bisa menolong umatnya, tidak bisa, kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu jangan bosan-bosan anak-anak sekalian, jangan bosan-bosan kita itu membaca sholawat dan menteladani apa yang dibaca, apa yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Rabbi yang maha rahmat, ampuni segala dosa kesalahan. Ya Allah Rabbi yang maha rahmat, ampuni segala
salahan berkat Muhammad Nabi akhir zaman di akhirat nanti sentosa dan aman. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa jarabi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa jarabi. Para guru mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan besok kita berada di barisan para ulama, khususnya kita ini mudah-mudahan diakui sebagai santrinya Kiai Ahmad Marwadi yang sudah bersama-sama meninggalkan kita. Mudah-mudahan besok Kiai Ahmad Marwadi berada di golongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang diridhoi oleh Allah, orang-orang yang mendapatkan syafaat. Rasulullah itu besok memberi syafaat. Karena saking banyaknya orang, maka Rasulullah juga memberi syafaat kepada orang-orang terpilih. Orang-orang terpilih juga bisa memberi manfaat kepada orang-orang lain. Mudah-mudahan kita semuanya nanti ini mendapatkan syafaat di bawah naungan dan ikut rombongan kiai kita, Kiai Ahmad Marwadi, yang mudah-mudahan juga mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua bersama-sama masuk surganya Allah tanpa dihisab. Ya, tanpa ditanya macam-macam, karena ketua rombongannya sudah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketua rombongannya sudah mendapatkan syafaat dari baginda Rasul, sehingga ketua rombongannya tidak jelimet, tidak ditanya bermacam-macam oleh para malaikat, sehingga semua apa yang di bawah rombongannya itu disuruh masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.